Oke, halo. Kamu semua kembali lagi bersama gue Rega Budi. Ini musuhnya Black Feather juga. Aduh, Black Feather juga ya. Aduh, ini gue parah main ngeframe gila. Jadi ini gue tadi main ya kan. Gak sih, kalau lagi recording doang. Kalau lagi main biasanya gak nge-lag, gak nge-frame ya. Kalau lagi recording nge-frame banget nih. Parah, gak tau kenapa yang jadi nge-frame banget nih. VG makin berat gitu ya, apa ya mungkin. Tapi sumpah nge-frame banget. Jadi dari tadi waktu udah mau beres record tuh gue matiin lagi record gue. Karena apa? Kalau misalnya gue paksain, kita kalah men. No way. Latin men. Aduh, ini gak kelihatan sih mungkin ya kalau di frame ya. Gue mau moonwalk bisa gak ya? Bisa eh. Yeay. Yeay, gue bisa moonwalk. Nice. Bisa moonwalk. Sumpah apa ini frame banget. Sumpah. Gila men. Aduh, gila ini frame banget. Gila, patah-patah. Rata di HP gue ya, nggak tahu di recorder kelihatan nggak? Nggak mungkin sih, nggak kerasa pasti di recorder. Demi Allah pak, nge-lag banget demi Allah. Frame-nya nih ya Allah, gila banget dah. Ini gila banget frame-nya men, ini kejam banget. Oh, gue kena root, kurang aja. Gue nggak lihat anjay. Sini Jay, agak geser sini lagi. Kampret. Lihat kan? Betul gue kena root, itu agak geser sini lagi. Oh, nge-frame-nya ya Allah. Dari gitu gue nge-lag lagi jalannya tadi kemana, gue jalan kemana. Tunggu dulu. Gila main parah ini ngeframe-nya. Ini gue kalah nih kalau misalnya gue terusin record nih kayaknya nih. Lihatnya gini pak kasusnya pak. Jadi gue gak mau kalah, jadi gue gak mau paksain record. Amat deh. Ada musuh tadi gue lihat. Ya kan. Si Catherine disitu. Nah si Catherine disitu gue. Dan dia kristal. Ini Black Feather-nya ya. Yakin gue. Eh dapet. Nice. Oke, gue weapon. Sakit banget tusukannya. Anjay. Kampret. Ya kristal kan apa gue bilang. Gue sebenernya bawanya ini dulu pak tadi pak. Nih, Book of Geologist tadi ya. Seharusnya kalau misalnya mau warung jangan Book of Geologist dulu. Kenapa? Ya iya pak, kalau gue bawa Book of Geologist dulu mau nyerang siapa? Paling itu buat farming doang. Tadi gue salah beli ya. Oke, gak apa-apa. Kesel banget anjay. Nge-scratch susah banget ya Allah. Tapi gue paksain deh ya recording Black Feather, karena ada yang minta kemarin buat recording Black Feather. Ya gue gak bisa biarkan penonton gue penonton gue tidak menikmati video gue. Jadi gue paksain deh recording Black Feather deh. Walaupun nge-frame gini anjay. Gak tau kenapa sih ini. Mungkin gara-gara memori gue penuh ya. Jadi di memori gue nih ada film anime pak. Ya anime ya, namanya Seiko no Quarser. Kok ada yang tahu anime itu ya. Nah itu udah anime itu gue belum gue delete animenya pak sampai sekarang. Penuh banget memori. Sumpah ini mau ngebuka mon klik map aja gila men, parah framingnya. Jangan ditusuk men. Tusukannya lebih sakit daripada tusukan gue ya. Gue tipenya tipe langsung maju. Ah, Cool J you gonna die. What are you doing Cool J? Kuji gak maju lagi. Nice. Gue mati jadinya. Waduh. Nah gitu dong Joy. Nice. Gitu dong Joy. Gitu kali ya. Kuji kristal ya. Jadi dia perlu nungguin si Kuji lagi. Sorry bukan Kuji, itu Arin ya. Perlu nungguin skillnya muncul. Oke gue beli dulu ini deh. Ini gila men parah framingnya. Kalau gue matiin cuman ya gagal lagi recording gue nanti ya. Coba aja liat di VG Miner gue deh. Itu gara-gara gue gak mau kalah ya kan. Jadi gue matiin recording gue. Ada itu berapa kali menang pula gue tuh padahal serius. Tapi gue gak mau kalah ya kan. Gue jadi itu gue matiin. Aduh ya Allah gue ngehitnya susah banget. Gila men gak tau VG makin berat kali ya. Sumpah gue kemarin recording game apa tuh. Kemarin game apa? Ini ya game MOBA anime ya. MOBA anime itu gak separah ini gila framenya ya. Gila banget men. Dan gue sambil ngecas di sini 30%. Cuman tadi gue sempet cabut casannya tapi tetap aja ya. Prosesor gue keberatan masa ya. Biasanya lancar kalau gue recording. Udah gue cabut dulu coba ya. Gila, cabut baterai lagi. Cabut charger lagi ya. Better. Karena gue di sini weapon jadi gue harus sedikit invest habis-habisan gitu. Tapi ulti gue belum muncul.
Nah, itu dia. Nice. Nice stun, baby. Itu dia, jangan mau jangan maju ke brush sembarangan ya, bro ya. Itu pelajaran berharga buat tadi si Black Feather musuh. Gua udah sering banget live streaming juga dulu, zaman dulu ya. Bahaya banget soalnya masuk-masuk ke jungle sembarangan. Sembarangan. Aduh, enggak dijaga atas, men. Waduh. Gua kena crit. Gua nge-frame lagi, sumpah. Gua jaga sini. Tuh, Jay. Ambil, Jay. Jay lagi. Arin, sorry. Gua lupa mulu ya. Kebalik mulu. Jadi, gua harus cepet-cepet bikin si Arin jadi barangnya ya. Karena Arin dia kristal. Gimana kok kristal tuh? Dia butuh nge-stuck pakai broken meat ya. Dan dia perlu clockwork. Dia perlu clockwork dan juga broken meat. Jadi dia harus cepet jadi, men. Lihatin. Hampir jadi. Enggak sih, masih jauh dari kata jadi ya, clockworknya ya. Kalau clockwork jadi enak sih, lumayan ya. Cooldown dia cuma 6 detik atau 5 detik, gua lupa. Gua udah pernah record juga kok. Crystal Gwen. Flamingnya, ya Allah. Pakjet kalau si Pakjet ya, kalau main juga sama, dia suka nge-frame gini, Pak. Tapi enggak tahu, dia kuat banget kalau main nge-frame gini, dia kuat banget, enggak tahu gua apa. Dia punya ilmu apa ya mungkin ya. Oke, biarin Cool J berkreasi dulu. Nice. Itu mati. Iya. Gua baru ngepakai boots siapa ya tadi ya? Gua baru pakai boots tadi loh. Dia kenapa manjay? Dia mau nge-troll atau gimana tadi? Aduh, nge-frame. Sumpah tadi gua udah klik hit ya, tapi enggak kena hit musuhnya, enggak tahu kenapa. Karena framing kurang ajar. Alright. Nice, baby. Tepus yuk. Push to win yuk. Ah, framing ya Allah, sumpah. Demi Allah, Pak, framingnya, Pak. Ah, ya Allah, gila men, framing gua men parah banget. Baru gua jaga-jaga jarak deh. Gua enggak. Ini kalau misalnya terlalu rame kayaknya frame gua naik ya. Atas kering jaga lagi anjay. Mereka balik duaan. Kering jaga satu apa? Itu latin. Dikit lagi kenapa sok kagak. Ngeri mereka god main musuhnya. Oh kagak, gua kira god main ya. Latin men, kujai bawa bomnya men dia. Gila apa stress ya. Banyak amat bomnya. Oke, ah sorry. Gak apa deh. Ya ambil sama Arin tadi biar cepet jadi Arin. Cool J Arin, jangan sampai mati, cepat-cepat jadi. Kalau sudah besar, Arin mau jadi apa? Mau jadi gagal bro. Kita gagal. Oke, gue beli ini. Gue rasa gue bawa dulu Aegis ya di sini ya. Ya Aegis dulu ya. Wait, kalau Arin kena stun gue mati. Wait. Stun. Damn, dia langsung ngebling dengan jurus Naruto Shippuden. Oh my lord. That's a lot of damage, bro. Sama-sama nge-damage kita. Tapi damage dia lebih sakit. Ke satunya ya. Tahan aja. Wah, diulti kemarin. Mati tuh. Mati kan? Soalnya kan gue weapon. No way. Nice. Sumpah gue susah banget ngeklik. Demi Allah pak, ini gue try hard banget ngeklik aja. Kenapa? Ngeframe, gue gak bohong, sumpah. Ngeframe banget, gila men. Demi Allah, ini ngeframe banget. Jadi gue try hard banget tadi pak. Yang ngehitnya pak. Ini kalau misalnya gak ngeframe udah mati tuh. Musuhnya tuh si Idris Kampret tadi ya. Mati. Ah, nice. Immense gold payout collected. Alright baby, kita beli breaking point di sini. Gue belum khawatir dengan musuhnya dan apa yang gue lakukan. Sorry. Oke ini. Gue belum terlalu khawatir sama musuhnya ya. Yang penting sih kita jangan sampai kecicil sama Black Feather itu sih ya. Kalau lawan Black Feather Crystal, karena dia nge-stuck juga broken meat.
gue harus cepat-cepat invest gitu istilahnya ya. Be careful, gue mau jungling dulu sebentar. Terhard banget pak jungling aja, terhard banget nih gue sumpah, terhard banget. Ah, try hard, try hard. I'm not ready. Gua belum siap. Oke, okay, gua beli dulu ini. Ya. Yeah. Oke. Okay. Hello kawan semua enggak. Oke, okay, gua udah siap. Buat war. Ah, dia kenapa nih? Ya kan dia nge-lag kayaknya ya. Sama kok gua nge-frame juga. Tembak tuh. Nice. Nice. Duh. Sorry, suara pilak gua kedengaran kayaknya ya. Sama-sama. Invade terus. Bodo amat. Persetan kematian. Dia lari. Gua kesel banget abis sumpah, Pak. Aduh, maaf, maaf, maaf. Itu seharusnya enggak terjadi kayak gitu ya. Cuman gua kesel banget. Seharusnya enggak terjadi kayak gitu, men. Gua malah main-main anjay. Bodo amat, gua bilang ya kan maju terus. Gue nge-frame kesel banget pak, asli. Gimana gue gak kesel ya kan. Allah Akbar dah. Sumpah jalannya susah banget. Aduh ya Allah. Dia tension bow loh. Si Idris. Tuh, sumpah jalannya susah banget pak. Ya Allah. Ya Mero. Ya Mero. Ya Allah. Gue kesel banget asli dah. Jadi skill 2 gue tuh harus gue kira-kira tuh dengan ini kira-kira musuh jalan kemana dan kira-kira skill 2 gue nyampe gak nih, nge-lag gak nih gitu ya. Gue harus kira-kira kayak gitu men. Sekiranya lah ya, kayak gitu lah ya. Alright baby. Got him boy. Oke saatnya gue beli ini. Tunggu dulu. Dia nge-heal kampret. Dia nge-heal kampret. Help me. Dia nge-heal kampret, sumpah. Dia nge-heal, gua kira enggak nge-heal ya. Aduh, ya Allah. Yuk. Jay. Ini Jay, Godman Jay. Godman yuk. Aduh, sumpah jalannya susah banget, Pak. Gila ini, Pak. Udah gua main BRB aja dah. Kesel gua sumpah. Jalannya susah banget, Pak. Rehard banget gua. Aduh, ya Allah. Kasihan, Pak. Vendori, Pak. Jangan diberatin lagi, Pak. 5v5 beratnya, Pak. Kebayang saya. HP ini udah susah recording, pensiun juga gua lama-lama nih. Dan juga ya. Sumpah ini enggak separah gua recording ML atau apa ya. Sumpah berat banget, sumpah men, gila. Oke, Arin biar jadi ya. Karena Arin harus cepet-cepet jadi seperti gua bilang tadi. Tuh, gua sekesatnya enggak muncul. Sumpah itu, Pak. Arin biar cepet jadi Rin, Erin. Arin jadi mati tuh semua pak musuh pak, asli pak. Dia carry ya. Alright Arin, thank you. Gua ambil satu tadi soalnya gua butuh darah. Saatnya gua beli ini. Gua rasa, ini try hard banget gua. Nggak panas HP oh kagak, nggak panas HP gua ya. HP gua nggak panas, aman HP gua. Cuman emang framing ini gila di sini parah framingnya nih, sumpah di HP gua. Tunggu. Kejauhan. Lo offset Jay. Lo offset Jay. No. Eh gue juga offset. Jangan-jangan. Awas. Oke. Gue juga ngapain anjay. Kalau kelakuan bocah emang akilan amat dah itu bocah. Ini gak boleh defense ini ya. Empuk banget dah. Ya. Banget dia. Iya dia gak boleh defense pak. Panasannya empuk banget ini men. Si Catherine ya. Kulitnya juga dicicilin, awas Jay. Infuse dulu bro, baru war. Aduh, tuh gak kepencet pak, padahal gue udah beli tadi. Gue udah pencet 2 kali lah, sumpah. Ini gak kepencet anjay. Tuh,
Aduh ya Allah, perjuangan banget dah gue farming aja. Thank you Black Panther udah bantuin minion gue. Oke, dia multi. Nice tan, kena. Mati sama Cool J. Thank you very much. Oke. Hajar bro. Ya, dia masuk lagi ke dalam jiwa gua. Kampret dia masuk ke dalam jiwa gua. Ini nih. Kenapa garing gua ini, ya kan? Lumayan lah itu lah. Nice. Kraken dapat gak ya? Gua rasa enggak dapat Kraken. Seriously? Kita mau ambil Kraken nih, Pak. Ada Black Feather loh. Dia sekali, tapi ada si Gwen juga sih sini. Ya, Kujai jajan dulu lagi, kampret Kujai. Wah, asli Kujai, toxic. Oh, dia beli broken meat ya. Nah, aduh. Nice. Kagak mati sama Kujai. Nggak beli atas sini men, karena udah di atas sini masih Arin ya. Alright baby, sampai bunyi tuh HP gua, truk gua bunuh si kampret, fix gua bunuh. Gua kesel banget soalnya, serius, maafin ya, gua kesel banget dari gua. Lebih gua yang ini lag frame banget HP gua, Pak, sumpah Pak. Coba teman-teman lihat aja di VGA Miner gua gitu kan, kalau nggak salah VGA Miner tuh bisa kelihatan statistik permainan, beberapa permainan terakhir ya. Ya kan? Ini gua udah recording berapa kali ya, gua matiin recording ya kan, saking lag-nya padahal gua enggak mau kalah ya kan. No, I don't want to lose, bro. Oke. Okay. Ah, gila nge-lag-nya, Pak. Kuat gua udah. Oke, okay, ini Black Feather Jungle Weapon ya. Jangan minta lagi gua Black Feather Weapon gini. Gua kesel banget nih, gila framing-nya ya. Oke, okay, di sini ya menurut gua sih tadi ya si Boys Over Flower seharusnya tadi jangan beli kan Stormcrown ya, mending dia bawa apa ya, ya mungkin bawa contraption lebih baik mungkin ya, kalau misalnya emang mau buat item utility ya, karena contraption bisa buat ngasih vision gitu ya, jadi dia irit duit buat flare-nya gitu. Terus si Bedroom juga dia bawanya if Warface, Pak, kenapa nggak broken meat aja ya, mati loh kalau gue di broken meat loh sama si Bedroom, karena di cicil terus gue pakai skill 2 ya kan. Oke, okay, by the way ini dia match kali ini ya, parah men, sorry banget kalau misalnya gue banyak ngeluh, serius ini ngeframe nya gila banget tuh. Ini apa, Pak, kelihatan nggak apa di sini tuh, tet ya kan, tuh lambat banget nih, ngeframe banget. So ini dia Black Feather Weapon, terima kasih banyak yang nonton, jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe channel gue. Terima kasih banyak, see you next time guys.